Hello. Hello. Ni Sarah Grab ah? Ya. Yeah. Sarah Grab sini. Ya cik. Boleh. Nanti saya jemput cik ya. Okey, baik. Assalamualaikum. Nak pergi mana ya, cik? Kalau hantar saya ke rumah arwah Nek Song. Itu bukan Zahira ke? Alah Zahira. Alhamdulillah hari ini balik kampung. Hak ni aku ada peluang. Alhamdulillah. Tu kan Zahira ke? Weh Zahira. Hoi, Shani. Lama gila dah tak jumpa kau. Ni kau bila sampai ni? Baru naik Grab Sarah. Oh, ni kau nak ke mana ni? Nak balik rumah arwah atuk pula Nek Som. Oh. Jom lah. Borak kat sana. Borak kat sini. Penat lah berdiri. Jom. Jom. Aduh, ini kenapa kau tiba-tiba balik kampung ni? Kau dapat kerja kat sini lah. Kau dapat kerja apa? Hai. Kerja biasa-biasa je. Oh ni mama papa kan di mana? Kat KL lah. Dia orang stay kat KL. Aku je lah balik kampung. Habis kau di rumah nenek kau seseorang? Ya. Bosan duk. Zahira. Assalamualaikum. Zahira kan? Waalaikumsalam. Kau siapa? Ni Azman lah, kawan kita yang dulu satu kelas tu. Azman yang suka kacau aku tu eh? Kau datang sini buat apa? Takde, tadi aku lalu depan rumah. Aku nampak kau masuk dekat sini. Tu aku saja datang sini nak tanya khabar kau. Harap kau sehat lah eh. Lagi satu pasal yang budak yang kacau kau dulu tu, maknanya akulah. Aku pun datang sini sebab nak minta maaf pasal dulu. Sekarang ni aku dah berubah dah. Harap kita boleh kawan Zahira. Boleh tak? Boleh lah eh. Kau nak kawan dengan aku? Pui, kau boleh balik lah. Tengok diri kau tu dulu. Dengan rambut kerinting, bau, gemuk lagi. Ya Allah, balik kau pergi tengok cermin lah. Kau tu siapa? Kau tu dua orang kampung je. Jauh beza dengan aku tau tak? Kau balik ah. Nyapa aku? Kau balik sekarang. Dah weh. Ya Zahira. Betul lah apa yang kau cakap tu. Memang aku busuk, aku hina. Semua tu memang betul. Cuma aku nak bagi tahu kau, aku datang sini sebab aku nak minta maaf je dekat kau dan aku nak berkawan je dengan kau. Tapi tak sangka pula kau hina aku sampai macam ni sekali. Tak apalah Zahira. Ya, memang aku budak kampung. Dan tak ada apa-apa pun yang istimewa tentang diri aku. Aku minta diri dulu. Assalamualaikum, Zahira. Assalamualaikum, Wani. Assalamualaikum. Comel ni, budak ni. Okey, Zahira. Macam aku janjikan kau semalam. Aku nak buat kau jalan kampung, kita rasa angin kampung. Yalah, selalu kan kau rasa angin bandar je kan? Tak kisahlah, kau nak bawa aku pergi mana. Jangan-jangan aku tak jumpa dengan si Azman tu. Dan takkanlah aku tak nak jumpa dengan dia. Kau ni, ay. Raja je. Sikit-sikit jumpa dengan diri. Zahira! Zahira! Kejap. Tunggu. Korang nak pergi mana ni? Boleh aku teman? Kau tak payah sibuk hal akulah. Kau tak perlu tahu pun aku nak pergi mana. Sibuk lah, menyampah aku. Minta maaf lah. Aku bukan nak menyibuk hal korang. Sebenarnya Zahira, aku ada sesuatu nak beritahu kat kau. Sebenarnya, aku dah lama suka kat kau.
daripada zaman sekolah lagi. Sebab tu aku selalu usik kau. Harap kau boleh terima aku sebagai kekasih hati kau. Boleh? Kau nak jadi kekasih hati aku? Kau dah gila ke apa, Azman? Kau cerminlah muka kau tu dulu. Kau sadar sikit. Kau tu tak layaklah untuk aku. Dengan muka macam tu, kau bukan tes akulah, Azman. Kau boleh belalah. Nyampah aku. Aku layan kau lama-lama boleh jadi gila lah. Lebih baik aku balik lah. Jom awak ni. Dah. Kenapa kau tak terima aku? Ha? Teruk sangat ke muka aku ni? Handsome. Tapi kenapa kau tak terima aku? Ha? Kenapa kau tak terima aku? Kau tak terima aku? Kau tak terima aku? Kau tunggu, Zahira. Kau tunggu aku datang cari kau. Tunggu abang datang, sayang. Tunggu saya datang cari awak, tau. Sarah. Hari ni aku nak kau kena tolong aku. Kau kena tolong aku hari ni. Tolong. Kau apa ni, man? Masalah kau. Okey tak? Kalau kau okey, aku tak macam gini tau. Aku tak macam gini kalau kau okey. Aku nak kau tolong aku. Boleh? Kau jangan banyak tanya. Kau kena tolong aku. Sabar, man. Sekarang ni nak suruh aku tolong apa? Apa masalah kau? Cuba kau cerita kat aku. Kau macam kusut lah aku tengok. Cuba kau cerita kat aku sikit. Aku nak kau culik Zahira. Kau kenal Zahira. Kau pernah bawa dia dulu. Aku nampak kau bawa dia. Aku nak kecolek dia sekarang. Sekarang. Aku nak kecolek dia sekarang juga. Okey. Aku tolong kau. Okey. Sabar. Sekarang ke? Sekarang. Sekarang lah. Cepat. Okey. Aku pergi sekarang. Azman ni memang gila. Mana Azman? Tak salah. Kau ni kat sini bayi ni. Kau nak apa ni? Kau tepi. Zahira. Tolong. Weh, apa lambat sangat ni? Cepat. Ikut aku. Akhirnya. Cepat. Man, apa-apa berlaku pada perempuan ni, aku tak nak ambil tahu tau. Anggaplah hari ni tak ada apa-apa yang berlaku. Okey, aku tahu. Kau belah. Azman, kau bawa aku ke mana ni? Tempat apa ni, Azman? Kau dah gila ke apa, Azman? Apa? Kau kata aku gila? Kau janganlah bawa aku macam ni, Azman. Ya, memang aku gila. Aku gilakan kau, Zahira. Kau janganlah bawa macam ni. Kau jangan sentuh aku lah, Azman. Kau jangan sentuh aku. Amin, kau nak aku sentuh aku macam ni? Azman. Kau nak aku sentuh aku macam ni? Baru kau terima aku. Aku minta maaf, Azman. Selama ni aku cakap dengan kau lembut-lembut, Azman. Je. Tapi kau buat tahu, kau buat tak tahu. Aku macam kau hina aku. Azman.
Akhirnya kau kat tangan aku, Zahira. Kau janganlah buat macam ni. Lepaslah aku. Jangan. Azman, tolonglah. Jangan lah, jerit. Nanti orang dengar. Kenapa aku macam ni? Tapi kalau jerit, jerit kuat sikit. Azman. Diam! Kau lepaslah aku. Kau dengar sini. Sekarang ni, tak ada siapa pun boleh tolong kau. Hanya aku seorang je boleh tolong kau. Jadi, apa kata? Kau terima je aku seadanya. Kita kahwin. Kita kahwin. Kepak kebung. Oh, kita kahwin. Diam. Oh, minamannya pandai menggoda. Ain ketat, ain nampak apa? Siapa tak gila? Aduhai. Tolong bang, kau saya kena culik bang. Eh, kau ni biar betul. Kat mana? Betul bang, tadi saya nampak orang tu bawa kau saya kat sana. Aku pergi tengok sekarang. Woi, kerenteng. Kau buat apa lah? Eh, kacau lah. Orang tengah bersanding ni. Kau tak nampak ke? Kan? Kalau kau berani kau datang lah! Kau diam! Diam. Tak. Datang lah. Datanglah! Silap Azman, sabar! Oh, nampaknya kita ada hero kat sini. Kodam, gila aku. Sabar. Itu juga kau mampu buat? Itu juga kau mampu buat! Aku ingat kau ni hebat sangat. Lemau. Lepaskan aku lah, bodoh! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wani, kau dengar tak? Macam suara Azman je. Sebab sebelum kau balik kampung, si Azman tu memang bilal dekat sini. Ya ke? Tak tahulah. Bila dia keluar eh? Entahlah, aku tak tahu. Man. Ya, Razi. Alhamdulillah, Man. Akhirnya kau sembuh. Kau dah jadi bila semula kat kampung ni. Alhamdulillah Razi, ini semua atas izin Allah Subhanahu Taala. Aku minta diri dulu Razi. Okey. Kita jumpa nanti. Yep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Azman, tunggu. Aku nak cakap, aku nak minta maaf dengan kau. Sebab aku selama ni, aku banyak buat salah dengan kau, hina kau. Lepas tu, aku nak tanya bila kau balik sini. Takpelah, aku dah lama nak lupakan. Dah 2 hari dah aku balik. Alhamdulillah, doktor kata aku dah pulih sepenuhnya. Oh, alhamdulillah lah kalau doktor cakap macam tu. Takpelah, aku minta diri dulu. Assalamualaikum.
Ya? Azman, aku nak bagi tahu kau ni. Kalau kau sudi terima aku seadanya, aku pun terima kau seadanya. Aku pun sudi. Nanti kita selesaikan sama-sama eh. Assalamualaikum. Korang. Yes. Akhirnya aku dapat kahwin dengan Zahira. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Aku nak pergi kahwin.